Okay, what's up guys? Welcome back to my channel in tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial Instagram lagi. Jadi tutorialnya yaitu bagaimana cara menambah followers Instagram dengan aman, cepat dan terpercaya. Jadi di sini teman-teman langsung saja kalian buka aplikasi browser kalian. Kalian terserah menggunakan mau browser apa. Di sini langsung saja kalian klik seperti ini atau kalian cari seperti ini, megrampedia.com. Kalau kalian tidak mau mengetik, kalian bisa klik linknya di deskripsi video ini. Langsung saja kalian enter ya teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah seperti ini, kalian tinggal masuk ke menu daftar ya teman-teman, karena kita belum mempunyai akun ya teman-teman. Nah di sini pada tampilan pendaftaran, di sini kalian harus mengisi email, nama lengkap, nama pengguna, paspor dan konfirmasi paspor. Di sini teman-teman kalian tinggal masukkan aja email kalian. Di sini saya menggunakan email yang ini ya teman-teman. Dan untuk nama lengkap di sini saya menggunakan nama saya Enggi1611 aja. Kalian biar enggak bingung, kalian samain aja nama lengkap dan nama penggunanya. Jadi di sini untuk paspor saya samakan juga ya teman-teman, biar tidak lupa-lupaan nanti ya teman-teman. Maklum udah tua ya teman-teman. Jadi kita isi aja, kita samain ini paspor dan konfirmasi paspor ya teman-teman. Jika udah kalian isi dengan benar, email, nama lengkap, paspor dan konfirmasi paspor, di sini kalian tinggal klik centang saya setuju dan kemudian kalian pilih daftar ya teman-teman. Nah di sini teman-teman ada notifikasi seperti ini, kalian tinggal simpan saja. Dan jika sudah seperti ini, respon registrasi berhasil pesan, silakan isi forum aktivasi. Nah di sini teman-teman, di panel ini kalian harus mengisi terlebih dahulu aktivasinya. Nama pengguna kalian tadi seperti ini ya teman-teman, nama saya tadi Enggi1611. Untuk subjek kalian bisa pilih aktivasi akun. Sini kalian bisa isi apa aja. Nah di sini teman-teman, jika sudah seperti ini, kalian tinggal pilih kirim aja. Oke, kita buka WhatsApp ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Oh ini akun WhatsApp adminnya ya teman-teman. Kita tunggu aja. Nah nanti teman-teman kita tunggu aja proses aktivasi ini sampai selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi udah kita tunggu, ini ada balasan dari adminnya ya teman-teman. Aktivasi sukses. Halo kak, ini kalian bisa baca sendiri. Input username dengan huruf kecil, pastikan email anda aktif. Oke, jika sudah seperti ini kalian tinggal masuk aja ke browser kalian tadi ya teman-teman. Di sini langsung saja kita pilih masuk ya teman-teman. Jika udah diaktivasi maka nanti tampilannya akan seperti ini ya, nama pengguna ini jadi huruf kecil ya teman-teman kata adminnya tadi. Langsung aja kalian pilih masuk ya teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah masuk ke dalam panelnya seperti ini, kalian bisa lihat di sini ada rekomendasi layanan. Di sini Instagram followers ya teman-teman, karena kita mau menambah Instagram followers. Di sini kalian bisa baca sendiri ya teman-teman, info dan rekomendasinya. Jadi ini aman ya teman-teman 100%, karena kita tidak menggunakan kata sandi ya teman-teman ataupun paspor. Nah di sini langsung saja teman-teman, untuk menambahkan followers di sini kalian harus deposit terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kalian harus deposit terlebih dahulu. Bagaimana cara depositnya? Di sini kalian pilih garis 3 yang ini, kalian pilih deposit baru. Jika sudah seperti ini, nah maka nanti akan tampil seperti ini. Di sini ada deposit menggunakan pulsa dan juga menggunakan bank. Di sini saya akan mencoba menggunakan bank terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal pilih auto aja ya teman-teman tipe deposit. Untuk jenis pembayaran kita pilih transfer bank. Dan untuk metode pembayaran di sini kalian pilih bisa menggunakan GoPay, OPPO, Bank BRI atau BCA. Di sini kita menggunakan Bank BCA aja ya teman-teman. Nah di sini jika sudah kalian isi seperti ini, mulai dari jenis pembayaran, metode pembayaran, dan di sini kita akan masuk ke jumlah deposit. Nah di sini kalian bisa baca di bawah yang warna merah itu minimal depositnya itu 10.000. Di sini kita akan deposit ke 25.000 aja ya teman-teman. Dan seperti ini 25.000, udah benar kan? Dan di sini saldo yang akan kalian dapatkan yaitu 26.250.000. Di sini langsung aja kalian pilih submit ya teman-teman.
Nah, jika ada respon atau notifikasi seperti ini, kalian tinggal transfer aja ke bank BCA yang ini ya teman-teman, rekeningnya yang ini ya teman-teman, dan atas nama Anjar R Maulana. Di sini jumlah transfer kalian harus transfer sesuai dengan nominal yang ada di sini. Jumlahnya Rp25.328. Di sini kita akan transfer terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita kembali aja ke aplikasi transfer. Jadi nggak mungkin lah saya rekam ya teman-teman. Oke. Oke, jadi teman-teman tadi udah kita transfer ya teman-teman, udah sukses bacanya. Kita refresh aja ya teman-teman, kita masuk ke dashboard. Kita tunggu aja. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman, sisa saldo 26.000 ya teman-teman. Berarti saldo kita yang kita beli tadi udah masuk, udah kita transfer. Nah, ini saldo Rp26.594. Jadi udah masuk saldonya ya teman-teman. Dan jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal beli aja followersnya dengan cara mengklik garis 3 yang ini. Kalian pilih pemesanan, kalian pilih pesan baru. Nah, teman-teman jika sudah masuk ke dalam menu pemesanan di sini, teman-teman untuk membuktikan kalau followers kita itu baru berapa, di sini kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Instagram ya teman-teman. Di sini kita masuk terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini pada Instagram saya followersnya ada 5.979 biji ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini kalian ingatkan 5.900. Nah, di sini kita akan membeli followers ini ya teman-teman. Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman. Sebelum ke tutorial lebih lanjut, di sini kalian bisa klik informasi. Nah, di sini kalian bisa lihat atau baca langkah-langkah membuat pesanan baru. Di sini kalian harus baca ya teman-teman. Jadi biar kalian itu tidak salah paham. Nah, jadi teman-teman di sini langsung saja kita masuk ke kategori. Di sini teman-teman banyak sekali kategori ya teman-teman. Jadi buat teman-teman ini untuk layanan promo, ini layanan terbaik ya teman-teman. Juga di sini ada layanan untuk Facebook, Instagram follower, Instagram like, semuanya ada di sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita masuk aja ke layanan promo ya teman-teman. Nah, teman-teman jika sudah masuk ke layanan promo, di sini kalian pilih layanan lagi. Di sini juga banyak sekali ya teman-teman layanan berbagai macam ragam harga ya teman-teman, mulai dari yang 24.000, ada yang 24.000 juga ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya teman-teman, di sini kita akan pilih yang ini aja ya teman-teman. Instagram followers eksklusif max 5.000 1 menit ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih aja yang ini, kita pilih contohnya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa baca deskripsi layanan. Di sini masukkan username tanpa ad ya teman-teman. Pastikan akun kalian itu tidak kalian kunci atau kalian free fight. Jadi di sini perkiraan masuk 0-1 jam, bisa lebih lambat jika server overload. Jadi di sini ya teman-teman, no refile nor complain ya teman-teman, karena aksesnya ini sangat cepat. Dan di sini teman-teman harga per 1000 followersnya yaitu 19.600. Jadi di sini kita akan beli 500 followers aja dulu ya teman-teman, mau membuktikan kalau website ini benar atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini kalian pilih kategori ini, layanan promo, layanan Instagram follower eksklusif max 5k ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita isi ya teman-teman data atau link username. Tadi nama Instagram kita @enggyrmd_ ya teman-teman. Untuk jumlah pesanan kita coba 500 aja dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kalian jangan salah untuk data ini nama akun Instagram kalian. Nah, di sini tadi nama saya udah benar kan? @enggyrmd_ 5.900 follower. Langsung aja kalian submit ya, teman-teman. Kita tunggu aja sampai loading selesai. Nah, di sini ada notifikasi seperti ini ya, teman-teman. Pesanan berhasil dibuat super instan ya teman-teman. Jumlah pesanan 500, total harga 9.000. Jadi di sini saldo kita maka otomatis nanti akan berkurang seperti ini, ada 16.000 sisa saldo. Jadi di sini langsung saja kita masuk ke aplikasi Instagramnya ya teman-teman, untuk melihat followersnya udah masuk atau belum ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini sangat cepat sekali ya teman-teman. Jadi ini followers langsung masuk ya teman-teman. Dan ini wow, emang keren sekali ya teman-teman. Jadi emang asli ini udah masuk ya teman-teman, 6.400 ya teman-teman.
Nah, 6500 malahan dilebihin 100 ya teman-teman. Jadi gampang sekali ya teman-teman cara menambah followers ini ya teman-teman. Jadi tinggal kalian beli aja, kalian isi saldo, cukup mudah. Jadi emang benar ini tadi ada 5900, ini ada 6500. Jadi teman-teman di sini kalian masuk lagi ke website. Jadi buat teman-teman sekalian, jika mengalami masalah di website ini, kalian bisa kontak adminnya melalui aktivasi yang di nomor WhatsApp yang kalian aktivasi tadi. Di situ kalian bisa tanyakan masalah kalian atau saldo tidak masuk, ataupun kalian tembak follower itu belum masuk, kalian bisa komplain melalui WhatsApp itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini cara menambah follower Instagram dengan cepat, aman dan terpercaya tanpa kata sandi. Dan di sini followers kita emang benar-benar nambah ya teman-teman. Dan jadi buat teman-teman sekalian yang mau request tutorial lainnya, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment dan juga subscribe channel ini tutorial. Thanks for watching and goodbye.